Di hari ini kita akan tengok. Yep, itu dia Retribution. Tim bosku memang ada selalu juga memainkan Haris. Dia orang buat hyper carry tapi hasilnya. So, 3 item magical defense yang sangat-sangat berguna. Dan kita tengok sekarang ini kita dah masuk perlawanan yang kedua antara tim bosku dan juga EVOS Singapura. Perlawanan di bahagian tengah, Zaraki dan Sakura berlawan dengan Potato dan juga JPL. Sementara itu kita tengok Scott kat mana. Scott dia jaga buff, zoning. Dia zoning dekat area buff tu sebab dia tak nak ada imbasi yang akan dilakukan pasukan EVOS. Di mana kita tahu Rafaela sangatlah kuat pada awal game. Ya betul, dan kita tengok sekarang tim bosku lebih suka kepada hero-hero old school for betul. Now okey, kita dapat lihat di sini emblem yang dipakai oleh kedua-dua support yang ada pada EVOS SG. Oh, untuk saya ini adalah emblem Everise yang membantu mereka banyak lagi duit, dapat lagi duit. Dan itu dia Aeon bertindak ganas dekat situ, berada di bahagian hadapan Scott dalam bahaya. Revitalize dibuka untuk mendapatkan satu balik heal. Satu burst yang orang katakan pada early tu gak ada obat dan otak di sini. Dan kita tahu dengan adanya Vale, Selena dan juga Rafaela ini, mereka akan stick 3 dan buat rotasi yang orang kata. Saya selalu main rank saya letak Kajar dekat offlane. So nampak ni, tim bosku buat ni. Tapi kita kena tengok juga Pokemon berada di bawah dia tak datang ke mid So ini adalah rotasi yang orang katakan 3 support di mid lane. Agak menarik dekat sini, Pokemon di bahagian bawah tapi Potato diberikan tumpuan dulu. Flicker digunakan oleh Potato Blazing untuk melarikan diri. Blazing Duet dibuka dan yang terperangkap di situ adalah Scott. Scott tak mampu untuk buat apa-apa dan juga Lexia terkorban di sini. Satu pertarungan yang menang besar untuk pasukan EVOS Singapura. Ini adalah satu meta yang baru di mana kita lihat 3 support bermain di mid lane, di mana pasukan EVOS meletakkan Pokemon yang menggunakan cloud di area bawah untuk mendapatkan free farm. Manakala pada middle hero, dia meletakkan hero-hero yang mengeluarkan burst yang sangat besar pada awal game. Ini adalah satu meta yang baru dan tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat bagaimana corak permainan EVOS SG yang menunjukkan meta hyper carry masih boleh ditukar lagi dan adanya 3 support di mid lane. Ya, itu dia pertarungan antara Kaiser Jin menggunakan Falling Stamon dan adakah dia akan hidup? Dia yang akan lari dahulu tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya dia rapat kepada Pokemon sebentar tadi. JPL akan melarikan diri menggunakan Flicker dan kita tengok sekarang ini Rafaela JPL terkorban juga tuan-tuan dan puan-puan, dibunuh oleh Kaja yang digunakan oleh Zaraki. Dan itu dia Kagura yang digunakan oleh Sakura telah pun mendapatkan satu lagi kill. Disebabkan Searing Torrent yang tidak mengenai Kaja, itulah yang membuatkan Vale itu terkorban tadi. Okey, kat sini kita melihat adakah pasukan EVOS akan bermain lagi agresif. Di mana kita tengok sekarang ni map telah didominasikan oleh pasukan EVOS dengan ketinggalan 1000 gold yang ada pada pasukan bosku. Dan asakan demi asakan itu dilakukan fireball. Fireball di situ. Dia halau Scott, jangan datang dekat. Kalau dia datang dekat pula kena tolak pula dengan Searing Torrent. Dan kita tengok turtle yang pertama tak diusik. Kat sini saya akan kira satu saja Okey, di bahagian bawah kita tengok tak sempat apa-apa. Zaraki terkorban di sini, dibunuh oleh Pokemon. Pokemon ada 3 kill sekarang ini. Okey, dan itu dia perlawanan mungkin akan berlaku di kawasan turtle ini. Glorious pathway dibuka. Okey, Searing Torrent tolak keluar. Itu dia Zaman Force telah dibuka. Falling Stamon pun tiba. Mati juga JPL di sini. Tua-tua dan perempuan Sakura pun terkorban. Di masa yang sama di bahagian atas nampak ni Pokemon dia continue farming kiri dan kanan dia farm. Okey, kat sini kita tengok turtle masih tidak diusik lagi kepada dua-dua pihak. Kita akan dapat lihat kat sini bagaimana rotation dilakukan oleh Cloud daripada bawah pergi ke atas. Dan di sini kita tengok item Cloud masih belum siap Demon Hunter Sword lagi. Tapi Cloud telah berjaya meninggalkan orang kata hero farm hero yang paling fat untuk pasukan bosku. 3800 nak banding dengan Haris ketinggalan, nak banding dengan Esmeralda ketinggalan. Ini berita yang buruk untuk tim bosku Glorious Pathway. Tapi dia tak bergerak, dia terberhenti di atas highway itu. So Searing Torrent menolak Lexia.
Tapi kita beri tumpuan kepada Potato. Potato dapat flicker keluar daripada kawasan pertarungan. Alexia Menggana sekarang ini berjaya mendapatkan kill demi kill. Potato, JPL, Aeon dan juga Pokemon terkorban. Soul sekarang ini dikejar oleh Alexia dan double kill berjaya diambil oleh Alexia Scott dan Sakura terkorban dalam permainan dan dalam perlawanan tersebut. Dan ini adalah wipe kepada pasukan EVO Singapura dan Lichen kita tengok rata. Lichen rata di situ. Okey, yep. Kita dapat tengok pasukan bosku yang telah mendominasikan map ni dan perubahan gol seharusnya diberikan kepada tim bosku di mana dia orang mendapatkan turtle yang pertama, yep. Dan dia orang mendapatkan wipe. Dan lagi satu, dia orang dapat mid tower. Ini adalah satu perubahan yang sangat besar di mana kita dapat kemenangan besar. Yes, perubahan dan kemenangan yang besar ditunjukkan pasukan bosku di mana pada awalnya dia diasak dan diasak. Dekat sini kita nampak satu war yang kemas dilakukan pasukan bosku telah membuatkan mereka masih lagi mendapatkan lawan sengit tapi shieldnya boleh diserap. Perlu falling stamun digunakan. Siapakah yang akan menang? Kaiser Jin dalam bahaya, dia cuba mengelak skill itu dan dia tetap terkorban. Satu permainan yang cantik ditunjukkan Soul di sini. Divine Judgment telah dilakukan. Bukan, Selena punya Abby Selero telah mengenai Kaja di situ, so, guys. So Kaja tak boleh nak apa-apa. Dan kita tengok Scott dengan Alexia di bahagian atas. Sebenarnya so satu kesilapan untuk pasukan Bosco membuatkan untuk tower participate yang kedua dalam war tersebut. Sampai tower kedua hilang disebabkan war yang tak kemas tadi, yeah. Di mana tidak seharusnya pasukan Bosco jauh daripada mid lane ni. Di mana kita tahu sekiranya mid lane ni diasah ataupun dibuka, ia membukakan ruang atas dan bawah pasukan dia, di mana pasukan EVOS akan mendominasikan bahagian atas dan bawah dengan pecahnya mid lane turret ini. Itu dia, fireball ditembak oleh JPL dari jarak yang jauh. Potato sekarang ini akan cover JPL, dia mati pun tak apa. Glorious pathway dibuka tapi ada Searing Torrent, Falling Stamun digunakan. Pokemon dapatlah Reaper. Jauh gila dia punya Battle Mirror Image dekat situ. So tak ada masalah dia nak teleport keluar daripada kawasan yang berbahaya. Zaraki sekarang ini lawan dengan Soul. Tapi susahnya dia nak terkorban tuan-tuan dan perempuan. Boleh je beri fokus tapi dia kena tarik dekat dalam kawasan turret. Dan itu dia. Turtle yang kedua telah diambil pasukan EVOS Singapura. Dan ini membuka Kaja tarik Selina. Dan itu dia, Aeon terkorban di sini. Divine Judgment dia cantik. Tapi itu merupakan satu support adakah berbaloi bagi saya ianya amatlah berbaloi. Dan tapi tak nampak pasukan EVOS yang ke belakang. Walaupun mereka dah mendapatkan kill, diorang ke depan. Diorang masih butang lagi ke depan. Diorang tak ada gear reverse. Diorang ada gear forward saja. Gear D. Dia ke depan saja. Tarik di bahagian bawah ini akan diambil oleh Kaiser Jin. Kalau dia sempat ambil, Glorious Pathway dibuka. Cubaan untuk mengambil buff biru dan berjaya. Pokemon ambil. Glorious Pathway dah buka. Kita tengok payung Kagura. Akak Kagura dah payung diorang. Dan diorang dah lari daripada kawasan peperangan. Dan di masa yang sama, Esmeralda yang digunakan oleh Kaiser Jin terpaksa pulang sekarang ini. Soul pula berani berada di hadapan sebab dia tahu dia tank, dia tak ada masalah untuk sustain damage. Di masa yang sama Potato tak takut, dia support je kot, dia pergi dekat Kaiser Jin. Nampak kan support yang boleh membuka map. Salah satunya ada Rafaela. Betul. Dan sekiranya kita dapat melihat item, saya ingin tengok apakah item yang disiapkan bagi kedua-dua pasukan ni. Ya, di mana kita nak keluar. Di mana saya nampak tadi ada Necklace of Durian telah dilakukan bagi pasukan EVOS Singapura. Tapi tak mengapa, red buff telah diambil oleh Abyssalero daripada Aeon. Kena Kara Alexia. Falling Stamun digunakan. Aeon flicker keluar, terselamat daripada terkorban. Sakura yang terkorban di sini. Zaraki menarik Pokemon tetapi tak ada follow up di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, Divine Judgment yang cantik dan bagus. Tapi sayangnya tim bosku tidak dapat orang kata memberikan kerjasama yang begitu padu antara satu sama lain. Dan Scott, Zaraki, Lexia, Sakura terkorban. Tinggal Kaiser Jin saja untuk melakukan pertahanan. 5 saat lagi Lord akan hidup. Dan ini memberi peluang yang sangat besar kepada EVOS SG untuk secure Lord ni. Di mana kita nampak Pokemon yang menggunakan Retribution akan mengambil Lord dengan sangat mudah di awal 9 minit. Dan jurang perbezaan gol sebanyak 6,000 telah berpihak kepada EVOS Singapura. Di mana kita nampak EVOS Singapura bermain dengan sangat lasak, lincah dan agresif di sini. Dan Lord percuma diberikan kepada pasukan EVOS Singapura. Kita tengok kat sini, Pokemon ada 7 kill. Ada 7 kill untuk Pokemon. Dia menggunakan emblem. Oh, dia tak guna Bounty Hunter. Dia guna Hunters, Veteran Hunter. Veteran Hunter.
So dia farm just focus. Macam kita tengok awal game tadi, dia just farm focus untuk farming saja di jungle dan juga di lane. Kita nampak dia daripada bawah pergi ke atas, pergi ke atas. Dia tak join langsung. Dia elak untuk join war ya. Yep. Dan sekarang ni kita tengok dia telah pun mencapai maximum level, level 15 dan Lexia level 11, Kaiser Jin level 11. Bukan berita baik untuk pasukan Team Bosco. Dan Lord yang pertama akan muncul pada mid lane dan ini seharusnya pasukan EVOS mendapatkan satu turret di mana advantage dia ada pada Lord ini. Dan kita nampak adakah pasukan EVOS akan ke depan. Masa Lode pukul turret itu dan turret itu akan terkorban, mungkin dikerjakan oleh Masa Lode ataupun Lord. Dan itu dia telah pun tumbang, itu dia ultimate daripada Kaiser Jin dan Scott terkorban dulu. Zaman Post dibuka tetapi damage tak cukup. Datang je Pokemon memberikan damage yang begitu tinggi tetapi di shutdown juga oleh pasukan Team Bosco. Pokemon Soul telah pun terkorban. Kaiser Jin, Zaraki, Sakura ada bersama-sama di sini. Perlukan Divine Judgment yang cantik tapi Divine Judgment on cooldown. So tak boleh untuk menangkap sesiapa di sini. Kena stun Abyssal Arrow yang cantik. Tapi saya rasa tarik yang kedua. Okey, kat sini kita nampak advantage yang ada pada pasukan EVOS. Dia memiliki 8 turret. Okey, kita tengok item dulu. Dengan ada Demon Sword, apa ni? Demon Hunter Sword. Demon Hunter Sword, Endless Battle, Golden Staff. Ini membuatkan orang kata satu kemenangan yang sangat besar pada item. Okey, kita nampak Necklace of the Durance telah dilakukan bagi Kagura di situ. Necklace of Durance ada juga pada pasukan EVOS iaitu Rafaela, di mana kita tahu Necklace of Durance ni memberikan aja ditarik di main judgment seorang-seorang aja tanpa bantuan daripada ahli pasukan yang lain. Satu kerugian yang dilakukan di sini oleh Zaraki. Dia tak sabar, dia geram tu. Dia menggunakan Divine Judgment tapi tak ada follow up. Dia seakan-akan macam bermain sorang-sorang di sini. Macam dia ulti ni tadi, dia ulti Pupa. Ya. Dia ulti Pupa. Dia geram, saya tahu dia geram. Dia geram. Okay. Saya tahu dia geram. Ini ada personal ni. Okey, tak apa-apa, kita fokus balik kepada game. Asakan demi asakan dilakukan pasukan EVOS Singapura di mana tower yang ketiga kemungkinan akan jatuh. Yang kita tahu Marksman sangat kuat bila dia mengetuk tower dan Falling Star Moon telah dibuka hanya untuk menakutkan pasukan enemy. Tapi EVOS SG masih tidak lagi ke belakang dan kita nampak dekat sini. Diorang tak ada gear hundo. Diorang tak ada gear hundo dekat sini. Okey, kita nampak map telah didominasikan pasukan EVOS SG. Yeah. Adakah EVOS SG akan menunggu Lord yang kedua ataupun mereka akan menghabiskan game ni dengan secepat yang mungkin. Masa Lode akan hidup 50 saat lagi. So kita tunggu dan lihat maksud saya. Dan kita tengok sekarang Masa Lode 40,000 berbalas 32,000 gol. So banyak beza ni. So adakah Team Bosco mampu untuk bertahan ataupun dicedok keluar oleh pasukan EVOS? Itu dia Abyssal Arrow daripada Selina. Jauh yang amat. Cuma tidak ada sesiapa yang mengenai sasaran. Kalau kena sasaran tu, ya Allah, stunnya lama. Dan buat masa sekarang, itu dia EVOS bermain di luar kawasan perumahan Team Bosco. Mengetuk-ngetuk rumahnya macam nak datang raya. Tapi Team Bosco tak buka open house. Dia close house. Inilah yang saya katakan. Sekiranya terlalu banyak magic yang ada pada pasukan Team Bosco, dia agak susah untuk dia push tower ataupun objektif lain. Di mana kita tahu physical attack juga dia ada. Zaman Volti buka dapat tangkap satu. Terkorbannya JPL di sini. Blazing duet dibuka. Winter Trancon oleh Sakura untuk mengelakkan dia daripada terkorban. Pokemon dah takut-takut sedikit sebab tak ada Blazing duet. Potato dalam bahaya dan ramai yang masuk. Tapi tak boleh nak sustain damage yang besar daripada pasukan EVOS Singapura. Sakura terkecundang untuk sementara waktu. Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya pasukan EVOS Singapura menunggu Lord. Dengan ada dengan enhance slot ni, kita tahu yang potensi EVOS SG untuk menang sangatlah besar. Kita nampak Ion cubaan untuk membuka map dan Soul mengacah-ngacah pasukan Team Bosco untuk fokus kepada dia. Manakala Pokemon telah secure Lord dengan sangat mudah tanpa ada gangguan di situ. Too easy for Pokemon. Pokemon. Tak ada masalah untuk dia. I choose you, Pokemon. Okay, item kat sini kita nampak Salina telah membuat Clock of the
Destiny dan Lightning Trankion disertakan dengan Winter Trankion. Ya, dua-dua Trankion telah pun dibuat. Okay. Destiny dibuat lagi lama dia dekat battlefield lagi kuat magical damage. Okey, walaupun pasukan bosku ada Esmeralda, tetapi pasukan Evos tetap buat antenna shield. Alexia masuk, tapi sayangnya dia yang terkorban dahulu. Tak sepatutnya dia berada di hadapan. Zaraki juga terkorban, Sakura juga terkorban, Lord masih lagi hidup. Kaizenjin cuba untuk masuk dan beliau masuk, tapi sayangnya, wah bagus sekali, Pokemon telah pun terkorban. Tapi sekarang ni adakah dia mampu bertahan? Nampaknya tidak. Dan Lord akan memukul Crystal dan Team Bosco akan tewas kepada Evo Singapura 2, Team Bosco 0.